Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video pembelajaran SMK Binika Karya Simo Untuk mata pelajaran matematika Tentang contoh dan soal integral tentu Namun akan saya perkenalkan terlebih dahulu Guru pengampu mata pelajaran matematika Untuk kelas 12 Untuk yang pertama adalah Ibu Sunarmi guru pengampu kelas 121 dan 122. Itu yang kedua adalah Bapak Solikin S.Pd., guru pengampu kelas 123. Itu yang ketiga adalah Ibu Siska Puspita Dewi S.Pd., guru pengampu 124 dan 125. Itu yang keempat adalah Ibu Emilia Sri Lasmiati S.Si., guru pengampu kelas 126 dan 127. Untuk berikutnya yang kelima adalah Bapak Ali Kusuma S.Pd. Guru pengampu kelas 128. Untuk yang keenam adalah Bapak Fajar Rudi H.S.S.Pd. Guru pengampu kelas 129 dan 1210. Untuk yang berikutnya adalah Ibu Fitri Pebriliani S.Pd. Guru pengampu 1211 dan 1212. -12 dan yang terakhir adalah Bapak Wisnu Aji Nugro S.Pd. Guru pengampu kelas 12 13 dan 12 14. Untuk contoh soal tentang integral tentu. Untuk yang pertama adalah Hitunglah integral dari 2 dx di mana batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya adalah 4. Cara penyelesaiannya berarti di integralkan dahulu nilai 2dx, sehingga diperoleh 2x. Batas atasnya adalah 4, batas bawahnya adalah 1. Selanjutnya, untuk nilai x itu diganti 4, berarti 2 kali 4 dikurangi x-nya diganti 1, berarti 2 kali 1 sehingga diperoleh dua kali empat adalah 8 dikurangi dua kali satu adalah satu berarti 8 kurangi dua sama dengan enam untuk contoh yang kedua hitunglah nilai integral dari 3 e kuadrat dx e dengan batas bawah adalah satu dan batas atasnya tiga caranya berarti sama tentukan nilai integral dari 3 x kuadrat dulu. Berarti 3 kali 1 per 3 e pangkat 3. Dengan batas bawah 1, batas atasnya 3. Setelah itu, ini bisa disederhanakan 3 kali 1 3 berarti 1. Sehingga diperoleh e pangkat 3 dengan batas bawah 1 dan batas atasnya 3. Selanjutnya nilai x ini diganti 3 berarti 3 pangkat 3 dikurangi x-nya diganti 1 berarti 1 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27 dikurangi 1 pangkat 3 adalah tetap 1. Sehingga 27 dikurangi 1 sama dengan 26. Untuk contoh yang ketiga hitumlah nilai integral dari kuadrat min 3 x dx de dengan batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 3. Berarti di sini diselesaikan dulu nilai integral dari x kuadrat dikurangi 3x. Integral dari x kuadrat itu adalah 1 per 3x pangkat 3 dikurangi Integral dari 3x berarti 3 kali 1 per 2x pangkat 2. Setelah itu berarti bisa ditulis menjadi 13x pangkat 3 dikurangi 3 per 2x pangkat 2 dengan batas bahwa 0 batas atasnya adalah 3. Selanjutnya nilai x-nya diganti 3, berarti 1 per 3, kali 3 pangkat 3, dikurangi 3 per 2, kali 3 pangkat 2, dikurangi, sama, X nya diganti 0, karena X nya dikali berapapun tetap 0, berarti dikurangi 0. Setelah itu yang depan, 3 pangkat 3 adalah 27 dibagi 3 ketemu 9. Yang belakang 3 pangkat 2 adalah 9. 9 kali 3 sama dengan 27. 27 bagi 2 atau boleh ditulis 13 setengah sehingga 9 dikurangi 13 setengah sama dengan negatif 4 setengah itulah contoh dan pembahasan tentang integral tentu intinya adalah ada batas atas dan batas bawahnya silahkan kalau ada pertanyaan di hubungi guru Masing-masing, silahkan di sini latihan soal dikerjakan tentang integral tentu. yang pertama adalah integral dari 5 dx dengan batas bawah 1 sampai batas atasnya 2, nomor 2 integral x dx batas bawahnya 1, batas atasnya 4. Ketiga adalah integral dari 6 x kuadrat dx. Batas bawahnya nol, batas atasnya dua. Yang keempat adalah 2x, integral dari 2x plus 4dx. Batas bawahnya adalah 1, batas atasnya dua. Dan yang terakhir adalah integral dari 2x kuadrat min 4x plus 3dx dengan batas bawah 1 sampai batas atasnya adalah 3. Silakan dikerjakan di lembar tugas terstruktur dan jangan lupa untuk latihan soal-soalnya ditulis di buku catatan masing-masing selamat mengerjakan kita akhiri sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh